Defile peserta Pekan Olahraga Pariwisata Nasional atau Poparnas pertama mengawali dibukanya gelaran olahraga yang pesertanya mahasiswa pariwisata di Politeknik Pariwisata di Indonesia. Tuan rumah Poparnas pertama ini adalah Poltekpar Palembang, mempertandingkan 7 cabur, masing-masing basket, tenis meja, tenis lapangan, bulu tangkis, futsal, pencak silat, dan Mobile Legend. Menparekraf Sandiaga Uno yang membuka gelaran olahraga pariwisata tersebut mengatakan, Poparnas tak hanya pertandingan olahraga, tapi sebagai penanda bangkitnya sektor pariwisata di Indonesia setelah pandemi. Poltekpar Palembang sebagai tuan rumah dipilih sebagai basis pariwisata olahraga. Menurut Sandiaga, ada sekitar 3,2 juta lapangan kerja muncul dari sektor sport tourism. Dan ini bisa kita ambil potensi ini sebagai bagian daripada kebangkitan pariwisata kita di tengah-tengah ancaman resesi. Baru saja kita selesaikan G20, ternyata sport tourism ini muncul sebagai satu secercah cahaya di tengah-tengah kegelapan ekonomi dunia. Tak kurang dari 179 mahasiswa dari Poltekpar di Bali, Bandung, Medan, Makassar, dan Sumba ambil bagian di gelaran ini. Ditambah 110 satuan kerja yang memperebutkan piala Menparekraf. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.